Oke guys, balik lagi dengan aku Rezali. Guys, kalian bisa lihatkah di belakangku ini ada apa? Ya, ini adalah arena tempur yang aku buat sendiri. Untuk apa? Tentunya arena ini akan aku gunakan sebagai tempat bertarungnya Gian Sician di Soilet melawan tim kameramen guys. Wah, apakah arena ini akan tahan terhadap serangan Giant Scientist Toilet dan tim kameramennya? Ya, nggak tahu sih, dan kalian bisa lihat nantilah ya. Oh iya, sebelum kita ke pertarungannya, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Oke, terdapat 9 karakter di tim kameramen ini guys, dan aku akan tunjukkan satu persatu ya. Yang pertama ini ada Glitz Vulgar Kameramen. Yah, malah ngilang. Yang kedua, ini adalah Big Kameramen. Yang ketiga, ini adalah Spider Kameramen atau bisa disebut dengan Laba-Laba Kameramen. Yang keempat, ini adalah Kamera Woman atau bisa disebut dengan Kamera Wanita. Yang kelima, ini adalah Vulgar Kameramen. Kalian bisa lihat dia membawa pedang penyedot toilet guys. Tuh, lihat tuh. Ini keenam ya, ini adalah Modi Kameramen yang membawa senjata di bagian tangannya guys. Yang ketujuh ini adalah kameramen versi normal. Yang kedelapan ini adalah Titan Kameramen yang belum di upgrade sama sekali guys. Yang terakhir yang kesembilan ini adalah Titan Upgrade Kameramen. Wow, itulah ya guys ya 9 karakter yang ada di tim kameramen ini. Nah mari kita lihat lawan dari tim kameramen ini guys, yaitu Giant Sicianisis Toilet. Oh oke, ternyata dia sudah ada di arena. Sepertinya dia ini tidak sabar untuk bertarung lagi nih. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai pertarungannya. Dan kita akan mulai dari yang terlemah dulu, yaitu ini ada kameramen. Oke, mari kita mulai. Oh no, ternyata kameramen versi normal ini belum bisa mengalahkan Giant Sicianisis Toilet guys. Oke, kalau begitu kita lanjut ya kedua, yaitu Kamera Woman. Apakah dia bisa mengalahkannya? Ternyata kamera Woman pun belum bisa mengalahkannya guys. Oke, kalau begitu kita lanjut yang ketiga. Ini ada Big Kameramen. Iya, ternyata Big Kameramen belum juga bisa mengalahkan Giant Sicianisis Toilet guys. Oke, kalau begitu kita lanjut nih yang keempat. Ini ada Modi Kameramen. Oke, ternyata Giant Sicianisis Toilet ini masih belum kalah guys. Kalau begitu kita lanjut nih yang kelima. Ini ada Glitz Vulgar Kameramen. Thank you.
Yo, ternyata Giant Synthesis Toilet ini masih bertahan, guys. Kalau begitu nih, kita lanjut yang ke-6. Ini ada Pulgar Kameramen. Oh no, ternyata Pulgar Kameramen yang berjumlah banyak pun belum bisa mengalahkan Giant Synthesis Toilet, guys. Kalau begitu, kita lanjut yang ke-7. Ini ada Titan Kameramen. Yo, ternyata Giant Synthesis Toilet ini masih hidup setelah melawan Titan Kameramen yang belum di-upgrade. Oke, kalau begitu kita lanjut yang ke-8. Ini ada Titan Kameramen yang sudah di-upgrade. Ini full upgrade nih, guys. Apakah Titan Kameramen ini bisa menang? Mari kita lihat, guys. Wow, ternyata Titan Kameramen yang sudah di-upgrade ini bisa mengalahkan Giant Synthesis Toilet, guys. Wow, akhirnya ya, guys ya. Oh, okay. Ternyata pertarungan terakhir ini yang menang adalah Titan Upgrade Kameramen, guys. Setelah pertarungan sengit melawan Giant Synthesis Toilet nih. Wah, akhirnya ya, guys ya. Titan Kameramen bisa menang, guys. Gimana guys, pertarungan kali ini sangatlah sengit ya kan. Walaupun 7 karakter tim kameramen kalah melawan Giant Synthesis Toilet, tapi tetap seru ya kan. Nah guys, jika kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Dan aku bisa mengupload video pertarungan di video panjang, guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys.